belajar 3D guys. Jadi first time akan ngeprank Bu Guru, kita bakal coba buat potong listrik punya Bu Guru agar dia tidak bisa menurunkan speed dari kecepatan treadmill-nya. Jadi Bu Guru kita bakal jatuh guys. Wah, dan kita juga akan ngeprank ulang tahun si Bapak Guru yang akan disurprise sama Bu Guru kita ya guys ya. Karena Bu Guru kita sudah ngechat Pak Guru. Jadi kita bakal bikin ulang tahunnya lebih heboh lagi, kita akan ledakin kuenya ya guys ya. Jangan pernah kalian skip video ini karena pasti bakal seru banget. Like video ini sampai akan 100.000 like lebih, di next video first time bakal main yang lebih keren lagi ya guys ya. Subscribe buat yang belum karena kita juga lagi ngadain giveaway khusus buat kalian semua yang udah subscribe. Bisa kalian mau caranya gampang banget guys. Kalian tinggal klik tombol subscribe di pojok kanan bawah sana, terus kalian follow Instagram Frost Diamond dan kalian komen sebanyak-banyaknya Instagram kalian di video terakhir aku. Pengumuman pemenangnya bakal aku umumin di YouTube story aku setiap 2 hari. Enjoy this video. Subscribe. Hey guys, let's Frost Diamond. So ya guys, jadi di video kali ini Frost Diamond bakal main Scary Teacher 3D lagi karena banyak dari kalian yang request untuk Frost Diamond main game ini lagi ya guys ya. Kita bakal langsung aja, tapi sebelum itu pastikan kalian semua udah like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Di next video kita bakal mainin yang lebih keren lagi ya guys ya. Coba kalian komen ya guys ya, kalian pengen Frost Diamond main game apa lagi? Karena banyak banget game-game yang seru-seru ya guys ya. Apakah kalian setuju jika Frost Diamond main game Granny? Silahkan komen di bawah ya guys ya. Dan ada game apa lagi yang seru-seru, kalian bisa kasih tahu di kolom komentar guys. Oke, kita bakal langsung aja buat main. Di sini ada chapter keempat, Party Never Ends ya guys ya. Wadidaw. By the way, kemarin kita udah 3 level, Poppin Battle, Claim to Flame, sama Under My Spell. Nah, sekarang kita bakal coba buat yang Pop Tart ya guys ya. Wadidaw, ini pasti bakal seru banget ya guys ya. Kita bakal langsung guys ya. Let's give another meaning to the word Pop Tart ya guys ya. Oke, jadi kita bakal coba buat ngeprank kue tartnya si Bu Guru katanya guys ya. Oke, kita bakal langsung aja coba buat lihat mana kuenya Bu Guru. Ditendang. Oh my goodness. No. Ini Bu Guru kita ini sangat kejam sekali ya guys ya. Berani-beraninya dia nendang kucing kita ya guys ya. Oh, dia selfie sama kuenya. Wow, dia ngechat cowoknya guys. Oh my god, my love, what's up? Wih gila, ini si Bu Guru kita ngechat-ngechat ya guys. Udah ngechat-ngechat ya sama pacarnya guys. Bayangkan guys. Oke, kita bakal langsung aja buat main. Dan semoga Frost Diamond berhasil ya guys ya. Nah, jadi di sini kita bakal lihat dulu guys. Kita disuruh nyari Cream Whip, sama Red Berry, sama Tape, sama Glue, sama Crowbar, Hammer. Banyak kali. Apa-apaan ini? Kagak tahu dah Frost Diamond ya guys ya. Kita bakal langsung aja guys. Jadi kita bakal coba buat cari yang dari awal deh. Kita cari Cream Whip, sama Red Berry, sama Tape. Oke, sama Glue ya guys ya. Oke, oke, let's do this guys. Tapi yang harus pertama kita lakukan adalah mengambil sebuah perkakasnya yang ada di rumahnya ini ya guys ya. Wah, ini pasti bakal keren banget dan seru banget guys. Nah, di sebelah sini dia. Kita bakal coba buat lihat ada apa aja di sini. Ada crowbar, kita bakal coba buat ambil, dan hammer ya guys ya. Lumayan nih guys ya. Oke, kita bakal lihat gurunya ada di mana itu guys ya. Menurut Frost Diamond dia ada di ruang tamu ya guys ya. Oke, kita gak bakal ganggu si Bu Guru. Jadi kita bakal langsung aja buat cabut dari sini ya guys ya. Kita harus menemukan red berries sama glue. Frost Diamond ini biasanya glue-nya ada di mana ya guys ya? Di sini kayaknya ada glue deh. Kita bakal coba buat cek-cek dulu. Ini by the way kalau main di iPad agak susah ya guys ya buat scroll-nya. Jadi mohon maaf nih ya kalau lama ya guys ya. Oke, di kamar mandi kayaknya kagak ada glue deh. Coba di arena si Bu Guru ini suka olahraga itu. Lupa Frost Diamond tempatnya di mana, tapi pokoknya di sana ada glue deh kalau nggak salah ya guys ya. Oke, kita bakal coba buat ke sebelah sini. Nah, bukan guys, itu kunci guys. Coba di rak-raknya kagak ada. Bu Guru kita naik dong guys. Naik dong dia di belakang kita dia guys. Tadi Frost Diamond soalnya naik dari sana ya guys ya. Jadi kalau nggak salah guru kita ada di tempat yang tadi tuh. Kalian bisa lihat pintunya udah kebuka ya guys ya. Nah, ini dia glue sudah Frost Diamond dapatkan. Dan sekarang misi kita untuk nyari red berry. Kayaknya red berry ada di kitchen deh guys. Nah, pokoknya nanti itu kita pranknya itu kita bakal ganti kuenya si Bu Guru pakai balon gitu guys. Nah, terus dia meledak dan kita yang menang ya guys ya. Wah, Bu Gurunya lagi di sana guys. Agak susah ini guys ya, mohon maaf nih ya. Soalnya Bu Guru lagi di dapur guys. Kita udah pakai crowbar-nya, jadi sudah satu terbuka. Ini maunya Frost Diamond bakal, aduh, kita bakal coba buat taruh beer trap-nya di depan pintunya dia ya guys ya. Siapa tahu dia keluar langsung injak beer trap. Ini pasti bakal keren banget guys. Nah, salah. Nah, kan biar pasti auto kena guys ya. Oke, si Bu Guru ada di luar guys. Kita saatnya untuk ke dapurnya dia untuk mengambil sebuah apa namanya red berries ya guys ya. Nah, jadi nanti kita bakal prank di sebelah sini. Mungkin si Bu Guru bakal ulang tahun atau pacarnya ulang tahun terus mau disurprisein sama si Bu Guru. Nah, pertanyaan Frost Diamond di sini, kenapa dia membuat banyak sekali barang-barang di sini guys? Oh my goodness, itu si Bu Guru di mana? Tidak, Bu. Bu, mohon maaf, Bu. Jangan. Oke guys, Bu Guru ada di sebelah kita ya guys ya. Semoga kita nggak ditauin di sini guys ya. Gila, dikejar belum apa-apa Frost Diamond
dikejar ya guys ya. Kita udah dapat glue. Jadi kita bakal cari tape sama red berry sama cream whip. Bu gurunya lama kali ya. Itu dia bu guru guys. Nah itu dia bu guru. Minggir lu bu, itu by the way udah dikunci lagi guys. Wah ngecit ini si bu guru ya guys ya. Kita bakal cari red berries guys. Wih, ini pasti bakal seru banget guys. Apakah di sini? Apakah oke, untung enggak bisa dibuka ya guys ya. Di sini kita bakal cek dulu semua pintu-pintu yang ada di sini. Ini apa sih? Ini apa? Korek api, men. Oke guys, kita bakal buka semuanya yang ada di sini. Ternyata tidak ada apa-apa. Nah, kayaknya ini deh. Kita bakal coba buat ambil dan yes, ini dia guys ya, red berries. Bentuknya sama kah? Sama guys. Oke, selanjutnya kita bakal butuh tape atau isolasi guys. Jadi kita bakal isolasi nanti si kuenya. Nah, di sini juga ada kue tapi kagak bisa diapa-apain nih guys ya. Oke, jadi kita misi kita mencari isolasi. Kayaknya isolasi ada di ruangannya Bu Guru yang ruangan meetingnya dia itu guys. Frost Lemon kalau nggak salah di sana deh, seingatnya Frost Lemon deh. Yes, ada bintang, kita bakal ambil. Bagus. Jadi kita bakal buka semua, buka, buka, buka guys. Kagak ada. Oke, si Bu Guru ke lantai paling atas. Jadi kita kalau bisa secepat mungkin kita udah ngecek-ngecek semua yang ada di sini guys ya. Karena kita benar-benar harus cepet-cepet banget. Nah, kenapa gitu? Karena kalau kita mati, ini makin susah ya guys ya. Kenapa? Karena sangat berbahaya sekali ya guys ya kalau kita mati. Soalnya pintu-pintunya bakal lebih susah lagi buat kita masuk-masuknya. Karena banyak sekali trap yang bakal dipasang sama Bu Guru kalau kita tertangkap. Nah, kita bakal cek di sebelah sini apakah ada sesuatu atau barang yang bisa kita gunakan untuk mengganti sebuah tape ya guys ya. Apakah ada tape juga? Kalau ada sih bagus banget. Oke guys, Bu Guru ada di lantai atas nih. Wah, ada di lantai bawah dia. Ih, sejak kapan guys? Cheater memang Bu Guru kita ini guys ya. Tidak ada loh guys. Oh my god. Mana ya ruang tamunya si Bu Guru ya? Nah, ini dia, ini dia. Nah, kan? Ini dia guys. Kita sudah dapat. Jadi mungkin kurang lebih kita udah dapetin semua barang-barang yang harus kita perlukan untuk ngeprank si Bu Guru ya guys ya. Mampus kau Bu Guru. Oh iya, terus dia lupa sama web cream guys. Oke, kita bakal coba buat turun dulu tapi kagak bisa nih. Oh, itu dia si Bu Guru guys. Kita perlu web cream. Jadi hammer ini kita bakal ganti pakai web cream ya guys ya. Let's do this. Si Bu Guru di atas. Kita kabur. Oke guys, jadi kita harus temuin web creamnya ya guys ya. Di mana kamu web cream? Web cream. Yes, Bu Guru. Nah, ini dia web cream sudah dapat guys. Oke, jadi kita bakal langsung aja buat ngeprank si Bu Guru ya guys ya. Jadi yang harus kita perlu lakukan adalah taruh glue-nya di sini, terus kalian ambil balonnya ya guys ya. Jadi balonnya ini nanti yang bakal meledak ya guys ya. Nah, setelah itu kita bakal taruh coklatnya di atasnya. Wih, itu kalian bisa lihat kita olesin coklat lalu kita bakal taruh raspberry di atasnya. Oke, tape kayaknya kagak dipakai deh. Jadi kita bakal langsung ambil yang asli dan kita bakal lihat dan tunggu si Bu Guru bakal ngambil kue tartnya. Wah, ini ada kue tart lagi guys. Kita bakal colong nih guys ya. Kita makan sendiri guys. Bu Guru dadah, aku colong kue tar lu. Kita dapat 2 kue tar guys. Oke guys, sambil kita nunggu Bu Guru, Bros Lemon mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semuanya gratis. Jadi bakal nunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Bros Team karena kita yang paling solid ya guys ya. Gak ada ruginya kalian subscribe guys, semuanya gratis. Oke, Bu Guru sudah ada di dapur ya guys ya. Sebentar lagi dia bakal terkena pranknya Bros Diamond. Kita hitung mundur 10 sambil kalian tekan tombol subscribe ya guys ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kabum. Kita bakal lihat ya guys ya. Happy birthday Pak Guru. Happy birthday. Meledak ya guys. Sayang sekali si Bu Guru dan Pak Guru terkena ngeledak ya guys ya. Waduh guys, pasti langsung diputusin si Bu Guru ngeprank si Pak Guru ya guys ya. Soalnya siapa suruh Bu Gurunya marah-marahin kita mulu ya guys. Jadi kita bakal prank balik si Bu Guru ya guys ya. Oke guys, kita bakal langsung lanjutkan lagi ya guys ya. Guys, katanya itu apakah Misty kehilangan berat badannya? Jadi kita akan prank alatnya ya guys ya. Jadi dia punya alat lari-larian dan kita bakal prank, kita bakal rusakin ya guys ya. Nah, ini dia guys ya, dia mau nurunin berat badannya. Tidak bisa semudah itu Bu Guru karena di sini masih ada Frost Diamond dan kawan-kawan ya guys ya. Kita akan prank si Bu Guru guys. Nah, kita bakal langsung aja ya guys ya. Kita bakal lihat dulu barang-barang yang harus kita gunakan ya guys ya. Di sini ada cutter, di sini ada screwdriver dan ada glove, ada crowbar, hammer. Oke, kayaknya yang depan-depan aja deh dipakai ya guys ya. Tapi ini kok bahan-bahannya awam-awam semua ya guys ya. Semua kita tahu perasaan di sini pun udah ada semua ya guys ya. Nah, jadi yang terpenting itu adalah kita melihat rumus dari treadmill-nya. Jadi ada tutorialnya gitu ya guys ya. Nanti prosesnya bakal kasih tau ke kalian karena ini bakal seru banget. Nah, jadi di sini kita membutuhkan inikah bener kah? Oh iya, bener ya guys ya. Kenapa kita pilih yang ini? Kalian bisa lihat ya guys ya. Pegangannya itu dia menggunakan karet. Jadi jika kalian mutusin kabel dari treadmill-nya nanti, kalian gak bakal kesetrum ya guys ya. Atau kalian bisa menggunakan glove atau tang-tang yang lainnya bisa. Tapi kalau lebih cepatnya kita pakai yang ini aja ya guys ya. Nah, terus kita bakal bawa aja perkakas-perkakas lainnya. Oh iya, by the way, banyak banget yang dari kalian yang ngasih tahu Frost Diamond, "Bang, coba barang-barangnya dilempar ke Bu Guru, katanya Bu Guru bisa pingsan." Wah, terima kasih banget ya guys ya. Nah, bedanya sama tang yang ini, ini kurang lebih sama ya guys ya. Bisa yang ini, guys. Oke, kita bakal coba lagi yang ini nanti, semoga bisa ya
guys ya. Kalau bisa mah seru banget gitu ya guys ya. Nah, kita udah dapat 2 nih guys. Nah, kita juga membutuhkan sebuah obeng. Jadi obeng ini nanti kita gunakan untuk buka dari bautnya si treadmill ini guys. Nah, jadi di Bu Guru ini treadmillnya ada mesinnya tuh di sebelah sini. Nanti bautnya ini kita bakal buka dulu, baru kita potong pakai tangnya ini ya guys ya. Wah, jadi Bu Guru nanti bakal jatuh ya guys ya. Kita bakal lihat dulu. Nah, di sini ada tutorial dari treadmillnya, user manual. Jadi yang harus kita putuskan yaitu adalah speed down sama stop. Jadi gurunya gak bakal bisa stopin treadmillnya dan speed downnya gak bisa dipencet. Jadi bakal kencang terus ya guys ya. Buah, ini pasti bakal seru banget guys. Kita bakal langsung ngeprank si Bu Guru ya guys ya. Tapi kita di sini membutuhkan sebuah obeng untuk kita ngebuka itu ya guys ya. Oke, jadi kita bakal coba buat hati. Ah! Oh! Ah! Galian Bu! Ampun! Gagal lihat Frost Diamond, ternyata dia sudah di depan kita. Hampir aja Frost Diamond mati ya guys ya. Gila, Frost Diamond kaget loh guys. Tiba-tiba di depannya Frost Diamond ada. Bayangkan ya guys ya, ini kayaknya hammer bisa deh. Nah, bisa dibuka guys. Oke, di sini ada beer trap. Jadi kita bakal nanti pakai guys ya. Kita bakal cari obeng terlebih dahulu ya guys ya. Apakah di sini ada obengnya? Semoga saja ada ya guys ya. Wah, itu Bu Guru di mana lagi ya guys ya. Takutnya dia turun lagi. Nah, dia mau turun kayaknya guys ya. Kita lihat dulu di sebelah sini ada apa. Ada cheese-cheese juga. Nah, ini dia obeng kita. Oh, dia turun guys. Jadi ada tempat untuk bersembunyi nanti Frost Diamond di sini jika tertangkap oleh Bu Guru. Oke, nggak jadi dia turun ya guys ya. Hampir saja Frost Diamond kena trap guys. Jadi Frost Diamond ini maunya keliling-keliling dulu ya guys ya. Apakah ada tempat atau barang-barang yang harus Frost Diamond gunakan lagi? Oke, by the way kita pakai 2 tang yang ini deh guys ya. Soalnya ini tang cuman bisa dipakai sekali aja. Jadi kita harus punya 2. Nah, takutnya yang ini itu nanti kita kesetrum ya guys ya. Apakah itu besi atau karet? Frost Diamond nggak tahu. Jadi kita bakal coba buat ke atas. Nah, ini Frost Diamond masih penasaran nih guys ya. Apakah guru kita adalah seorang atlet yang sangat terkenal? Frost Diamond juga nggak tahu. Kenapa Frost Diamond bisa bilang kayak gitu? Nih, Frost Diamond tunjukin ya guys ya. Kita akan buka dulu. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini itu ada Miss World. Oh, apakah guru kita adalah Miss Universe? Wah, sangat luar biasa sekali guys ya. Tapi di sini Bu Guru kita kelihatannya langsing banget, tapi sekarang udah gendut ya guys ya. Apakah berat badan Bu Guru kita sudah naik? Kita juga nggak tahu ya guys. Jadi, kita bakal langsung aja nih guys buat cari tangnya lagi satu. Takutnya kita kesetrum ya guys ya. Oh, Frost Diamond inget guys, tangnya ada di mana? Kayaknya tangnya ada di sini deh guys ya. Sabar, sabar, sabar. Nah, jadi tangnya itu ada di sebelah sini. Sebelum Frost Diamond ambil tangnya yang ada di sana, Frost Diamond mau ngingetin nih guys. Buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini. Karena semua itu gratis, jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Diamond karena kita yang paling solid ya guys ya. Karena nggak ada ruginya kalian subscribe, semua itu gratis. Sakitan kita jatuh guys. Nah, di sini ada glove. Kita bakal coba buat pakai guys ya. Kita bakal buang tangnya dulu. Kita bakal ambil glove. Tapi kagak bisa diambil loh. Kita lihat Bu Guru kita di mana dia olahraga ya guys ya. Tapi nanti kita siap-siap buat kabur karena Bu Guru kita ini larinya kencang juga. Bu, itu dia. Bu, gue di belakang lu, Bu. Woi. Bu Guru, oh ketahuan dong. Kabur. Kabur. Wah, kita di layar Bu Gurunya tuh lucu banget ya guys. Kecil banget kita. Nyangkut. Tidak. Bu. Stop, Bu. Mohon maaf nih, Bu. Mohon maaf. Kita ada di sini guys, dikejar sama Bu Guru. Sabar Bu, sabar. Ini bisa gak sih kalau kita lari-lari terus kita tutup pintunya, apakah Bu Gurunya bakal terkunci atau ngebak? Tapi sayang sekali jika Bu Guru yang ngebak, Frost Diamond yang kagak bisa keluar nanti guys. Bu, gua di sini Bu. Gua belakang lo Bu Guru. Gua belakang. Aduh. Kagak sempet lo guys. Sabar, santai. Karena ini episode terakhir, jadi Frost Diamond bakal coba testing dulu ya guys ya. Semoga bisa. Kalau bisa pasti bakal keren banget. Oke, kita bakal coba buat Bu. Waduh. Ah, kita tutup. Ternyata bisa dibuka, dilebar. Ah, dilebar. Lempar telur. Sekali lagi dilempar telur lo kita lo guys. Pertama kali Frost Diamond nih guys dilempar telur. Bu, gua samping lu. Kita buka pintunya. Wing, plak. Oh iya lo guys, kita dilempar telur kalau kayak gitu ya guys ya. Coba kalian komen siapa dari kalian yang pernah dilempar telur kayak Frost Diamond tadi guys ya. Kocak banget lo si Bu Guru lo guys. Oke, kita kasih dulu Bu Guru masuk kamarnya supaya biar cepet ya guys ya. Kayaknya udah selesai lah. Kasihan si Bu Guru kita kerjain mulu dari tadi ya guys ya. Oke, Bu Guru sudah masuk ke dalam rumahnya. Jadi kita bakal langsung aja naik, tapi by the way kita harus cepet-cepet banget guys sebelum si Bu Guru naik ke kamarnya. Nah, jadi kita bakal langsung aja yang diputusin kabelnya itu yang warna hijau sama warna merah ya guys ya. Semoga aja Frost Diamond gak salah buat cabutnya. Warna merah sama warna hijau guys. Nah, kita bakal coba buat lihat lagi nanti ya guys ya. Nah, kita tutup dulu guys. Oke, sudah tertutup ya guys ya. Ini pasti bakal keren banget guys. Speed down sama stop kita udah putuskan. Jadi kita bakal lihat nanti si Bu Guru apakah kita berhasil ngeprank. Silahkan kalian like video ini sampai ke 100.000 like lebih. Di next video Frost Diamond bakal main game yang lebih keren daripada yang ini ya guys. Ini by the way backgroundnya kok 2D banget ya. Kalian bisa lihat nih ya guys ya, kayak gambaran ini pohon guys. Tapi gak apa-apa, udah keren banget nih game guys ya. Bu Guru go Bu Guru go. Kita bisa intip dari sini si Bu Guru guys. Oh, ketahuan ternyata kita. Wah, gak tahu aku kalau ketahuan kayak gitu guys. Ternyata bisa ketahuan ya. Ya, lama lagi nih nunggu guys.
Lah, ngebug si Bu Guru guys, ngejar kita kemana lagi dia guys ya? Kok dia tahu kita di sini? Oh, udah nggak ketahuan lagi kita ya guys ya. Tadi kok bener-bener perlu player ya guys ya, bisa punya mata saringan kali dia ya guys ya. Oke, kita bakal ngumpetnya di sini aja ya guys ya, atau kita kabur aja deh, karena misi kita udah selesai buat ngeprank si Bu Guru ya guys ya. Buah. Nih, kita tutup nih pintunya Bu Guru nih. Nih Bu, udah gua tutupin dulu Bu Guru. Guys, kita hitung mundur dan Bu Guru bakal olahraga. Kita bakal lihat nah Bu Guru. Bu Guru rusak dia guys ya. Wah. Kasian tapi Bu Guru guys. Ya udahlah ya guys ya. Aduh, makanya Bu, wih, giginya, bibirnya langsung kayak gitu ya guys. Kasian si Bu Guru pingsan dia bentar lagi Bu. So, yay. Level complete. Kita udah berhasil menyelesaikan semua level yang ada di game Scary Teacher 3D ya guys ya. Dan kita bakal lanjutkan lagi di next video misal kalian semua setuju guys, dan karena semua episodenya udah kita mainin ya guys ya. Dan katanya ada capture yang coming soon ya guys ya. Jadi bentar lagi bakal ada capture ke-5-nya guys ya. Wah, pasti lebih seru banget ya guys ya. Coba kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan misalkan enggak ketawa guys, kalian bisa pakai saya ketawa. Terus my bruise. Apa?